Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang HP. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi kembali. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk mendownload video yang ada di YouTube. Nah, pertama-tama kita bisa langsung menuju ke browser. Ini bisa browser apa saja. Di sini kita ambil Chrome. Dan di sini kita bisa langsung ketik yaitu tube mate. Nah, di sini kita cari terus. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa ambil yang lambang seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung download. Kita pilih. Dan di sini karena kita memakai Android, kita bisa pilih di Android. Boleh. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa langsung untuk mendownload APK-nya. Di sini download APK-nya di versi 3,35 ya. Kita install APK-nya. Kita coba klik sekali lagi. Oke, di sini bisa langsung kita pilih download. Untuk melihat hasil download, kita bisa ketik di sini dan kita cari yang sudah didownload, apakah sudah habis atau belum. Ini lagi berjalan. Ini ada dua yang terdownload, kita pilih yang mana aja, salah satu boleh. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Kita pilih boleh yang mana saja. Kita buka setelan. Di sini kita izinkan. Kita kembali. Kita install. Kita bisa langsung buka. Atau bisa kita ketik selesai. Nah, di sini kita kembali semua. Dan di layar HP kita cari di sini di terakhir. Oke, ini lambangnya kita klik. Kita setuju saja, setuju. Oke. Kita izinkan. Kita izinkan sepanjang waktu, kita izinkan. Nah, yang seperti ini keluar untuk release note-nya, kita tutup aja, nggak masalah. Layar utama untuk aplikasinya sudah muncul, dan di sini kita bisa klik di mana saja dulu supaya terbuka. Nah, di sini kita untuk memilih apa yang kita download, kita harus ambil di pencarian yang di bawah. Ya, jangan di sini ya, kita cari yang di bawah. Nah, di sini kita bisa ketik seperti misalnya kita ingin download video lagu dangdut. Kita ketik, kita cari. Nah, di sini semua keluar untuk video yang di YouTube. Kita boleh klik yang mana saja, kita cari sini yang file yang paling kecil. Boleh sini yang paling kecil, kita coba sini. Nah, muncul tanda merah yang panahnya ke bawah. Di sini kita bisa langsung klik. Sesudah masuk di lagu, ini sudah masuk di lagu. Oke, sekarang kita download. Kita klik downloadnya.
jaringan tak stabil. Kita coba sekali lagi. Nah, di sini sudah keluar untuk pilihannya. Kita bisa memilih. Sebenarnya ini bukan untuk video aja. Kita bisa download untuk MP3 juga bisa untuk mengambil suaranya aja. Karena kita pembahasan tadi di video, kita boleh ambil langsung di MP4-nya. Di sini kita ambil di mana saja. Sini kita ambil yang di sini ada ukurannya, ukuran ini yang paling tinggi, dan kita ambil sekarang yang paling kecil aja supaya cepat untuk downloadnya. Kita coba di 640x630 MP4-nya video, kita klik. Nah, sesudah kita pilih begini yang sudah keluar warna ungu, kita klik untuk downloadnya. Nah, sekarang kita download. Ini jangan tampilkan, oke. Kita download. Izinkan. Nah, di sini lagu sudah di-download. Kita coba kita tunggu. Kita kecilkan dulu suaranya. Di sini untuk memeriksanya, kita boleh tarik ke sini. Ini yang lagu barusan kita download sedang berjalan ini. Dan ini untuk hasil downloadnya, ini bisa langsung dia masuk ke galeri. Oke, kita kembali. Ini di galeri, kita boleh langsung lihat di galerinya, di file manager. Di videonya, nah hasil video yang kita download tadi sudah masuk, dan ini video yang kita download barusan. Hanya ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.